Gue mau nyari orang namanya Faiz. Kemarin waktu gue di Dufan, ada notif masuk di iWatch gue dari Instagramnya Onya. Bilang kayak gini, Onya dicariin Faiz. Siapa nih Faiz? Gue pikir-pikir. Ditanya tuh sama Onya, Onya Faiz siapa? Gak tahu Mila Faiz siapa. Lo lagi deket sama orang namanya Faiz? Enggak Mila, lo gak cerita Onya sama gue. Hampir tuh pertemanan bubar gara-gara orang namanya Faiz. Ngaku lo Faiz siapa, gue tandain muka lo. Terus aku bilang, ini kenapa kok bunyi kayak bunyi-bunyi air? Terus cooker meledak. Main cium-cium wae. Saha? Kunaon sia Robert? Guys, tadi ada ibu-ibu nih Jojo keketrok kena pantok. Trok tok tok, aku tadi buka. Jo bilang assalamualaikum, ade mamahnya ada? Enggak ada, Bu, lagi pada kakarebon. Oh, ini kami dari bla 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 ngomong ting ngebacot naon. Nah, ngirimkeun produk yang kayak ginian. Terus pas gitu teh diginiin web ke produk aku itu disimpan di bak ya biar enggak ada nyamuk berdarah yang kayak gitu. Ay pas aku teh diambil udah dicepeng gini 20.000 cenah. Lah cukup teh, deh ini teh si mamanya lagi enggak ada, lagi pada keluar, lagi di kakarebon. Terus bilang yang lain juga diwakilin sama anaknya. Si ibunya teh maksa kudu dibeli yang kayak ginian 20.000. Oh my god, terus aku bapak aku pulang ke rumah dicarekan. Tadi ibu-ibu beli apa? Yang kayak ginian terus dibayar, dibayar. Aku dimarahin dong. Ibu, tanggung jawab. Duit orang 20.000 lapu, 20.000 teh gede loh buat beli seblak mah. Buat kamu yang baru pulang dari tarawehan, iya kamu yang ngeliatin aku, selamat ya. Semangat ya buat besok puasanya. Semangat, semoga kamu tamat puasanya ya. I love you. Tetap tarawehan ya, jangan hari pertama aja. Ini mas sedikit cerita aku kemarin, pas pulang dari Bandung, terus di daerah Ciparai, jalan Ciparai, lagi naik motor, terus macet, otomatis macet tuh berdekatan ya, mobil sama motor teh, darah reket gitu. Nah aku teh nyiap si bapak-bapak gini, ngeng, lembut nyiapnya juga, enggak kayak yang lain seselebran gitu. Nah aku teh nyiap gitu, terus si bapak-bapaknya juga bilang gini, bebal budak teh, kok aku teh dipalong gini ke belakang gitu. Nah juru hatanya ngomong, bapak kalau misalnya enggak mau disalib, nyin jalan di luhur tuh sorangan di langit. Terbangkeun motorna. Moal aya nu nyalip deuk bebas di luhur oge teh hanap-hanap deui ge syukur. Geus bapak-bapak teh. Otomatis yang macet mah tuh da. Ah, dah lah. Moga masuk FHP-nya si bapak-bapak. Aku di rumah kalau kelihatan we main HP sama mama sama abah. Maneh mah abah bilang ya, Said Abah judulna teh. Maneh diisuk-isuk main HP naon gawe. Najirohat teh. Perasaan orang teh tadi teh sasapuna teras. Aku teh ngepel, aku teh ngawas wadah. Emang iya lantai gak kerasa gitu, gak ngeres. Udah bersih, udah lembut kayak gini teh kerasa. Bingung aku mau matakan kema aku kalau beberes mau gini aja. Ada bapak aku ngelewat, abah aku ngelewat karena aku ke bapak maginya abah ya. Atau ada mama aku empel harapnya mau kayak gitu. Jadi kelihatan aku teh beberes bukannya wae HP. Jadi ini teh aku teh udah beberes. Aku teh enggak nolep, enggak di kamar wae osok beberes. Aku teh cuma pas kelihatannya pas aku lagi main HP. Jadi aku teh ketempuhan seakan-akan aku teh main HP pekerjaannya. Padahal mah emang sih suka main HP tapi beberes oke osok belen. Belen. Pagi-pagi kalau aku nyowa HP wae terus kelihatan sama abah atau sama mama, aku tuh nyoh HP we kieu. Abah aku ngalewat. Cik atau isuk-isuk matong nyoh HP, tingali kolot mah geus sasapu di buruan, inung maneh geus ka pasar, tingali budak-budak batur. Aku na jero hate. Cik atau tingali bapak batur mah ka anak teh pangmeulikeun iPhone 12 Pro Max, pangmeulikeun Vespa Matic.
si mama cik atuh tingali mamah batur mah mamah mamah. Buat kalian yang punya mamah kayak gini wajib bersyukur. Lihat, misalkan aku udah beres makan berarti ini lagi nangei piring kotor ya, lagi nangei wadah kotor. Mau terus aku teh mau disimpan di wastafel, si mamah teh baru beres pisan ngawasuh wadah. Dah jual langsung diginiin atuh ku si mamah. Baru aja nyimpen ke wastafel, pluk, treng. Si mamah juga bilang, kumah ku sorangan, wastafel nangis bersih. Kumah ku sorangan. Kita untuk bisa mandiri, makanya kalau punya orang tua kayak gitu wajib bangga kalian teh, soalnya nggak sedikit orang tuanya tadi ogo anak-anak teh jadi gitu, jadi ogoan. Guys, karena aku teh lagi nyari-nyari strawberry gitu, lagi ngecek kebun strawberry aku di belakang ini, ada kebun strawberry aku di belakang, terus ketemu strawberry raksasa kembar siam 3. Ini nggak pugu bebentukan, kalau ini nggak tahu bentuknya kayak gimana ini, ya Allah Gusti. Tahu nggak sih ada jugut yang bisa dimakan? Lihat, itu jugutnya petik. Ini namanya calincing. Jadi kalau dimakan tuh rasanya masem alias hasem. Mari kita lebok. Buat temen tongkrongan gua, ngapa kalau gua bawa cewek lu pada fokus ke cewek gua? Lu kan lagi pada ngobrol ya kan? Pas gua meleng sedikit, buset deh, cewek gua dikerubutin kayak ikan cupang. Pas cewek gua anterin pulang, buset lu pada nge-DM lewat Instagram minta fallback. Udah di fallback, malah curhat. Kemarin kan si Pandu bawa cewek beda. Buset kalau kayak gitu. Cewek gua cuek banget, masalahnya itu kayak Rizky Febrian. Tiap hari itu marah-marah mulu kayak Chris John. Setiap detik itu minta putus mulu kayak gelasan yang 2000-an. Pas besoknya gua ketongkrongan, enggak tahu dia udah dekat sama teman gua. Itulah keajaiban cewek diajak ketongkrongan. Kalau begini jebol dada gua. BPJS. Hebat. Buat kalian yang kalau lagi nongkrong suka ngomong, "Duh, kamu gendutan ya. Kok sekarang jerawatan sih? Kelihatannya muka kamu kusam banget. Stres ya?" Stop. Walau emang aku suka jawabnya, "Gak apa-apa, aku emang lagi kebetulan aja." Tapi hati ini tuh sakit banget. Sekarang aku bisa buktiin kalau kulit aku tuh jadi cerah. Gak usah sombong, tapi harus dibuktiin aja. Oke, aku bakal bantu kalian yang pernah diginiin juga. Nah, jadi barusan aku pakai ini. Peeling serum dari PPQ. Ini cocok banget buat yang masalahnya kulit kusam. Tapi buat kalian yang punya masalah lain, jangan khawatir. Ada serum niacinamide, serum vitamin C, dan hyaluronik juga. Nah, sekarang aku lagi pakai yang ini. Kita harus buktiin kok kita juga bisa glow up. Langsung aja cek Instagramnya PPQ. Jangan takut, harganya terjangkau kok. Guys, nyadar gak sih aku udah lama banget gak maskeran? Pantes aja muka aku burik. Langsung aja, mari kita maskeran. Aku mau pakai yang ini. Karena ini bagus banget buat ngirahin muka. Pas banget, muka aku lagi burik. Bikin maskernya. Saffron. Wah, ini strawberry banget. Jadi pengen dimakan. Kita tunggu 15 menit, lalu bilas. Ini hasilnya cerahan banget. Masker pink roulette tuh udah terkenal bagus banget. Please, jangan diborong. Nanti aku kehabisan. Nih, aku beli pinkroulette.id.